Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alan nadzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli ramadan haram Allah jasadahu 'ala an-nirah. Al-hadis amma ba'd. Sahabat-sahabat Cordova dimanapun saja berada yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan bagi yang sudah memenuhi syarat dan baligh itu hukumnya wajib. Jika sudah memenuhi syarat tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka ia akan berdosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alan nadzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat-sahabat Cordova dimanapun saja berada dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menjelaskan dan menerangkan bahwa setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah memenuhi syarat dan baligh, maka dia diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang baik, kita harus melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan serius dan sepenuh hati. Banyak hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan jika kita melaksanakan puasa tersebut atau puasa di bulan suci Ramadan ini dengan serius dan sepenuh hati. Sahabat-sahabat Cordova dimanapun saja berada dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan yang pertama adalah berpuasa di bulan suci Ramadan akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa kita mampu menjaga hawa nafsu kita. Kita mampu menahan diri dari apa yang Allah larang
di siang hari. Kita mampu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal positif di saat berpuasa. Oleh karena itu, hikmah yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah meningkatkan seseorang atau diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Qurdofa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah puasa yang kedua yaitu mampu mengontrol hawa nafsu kita. Dengan berpuasa kita mampu menahan diri, menahan keinginan kita di siang hari melakukan kesenangan-kesenangan dunia. Oleh karena itu, dengan berpuasa kita mampu mengontrol hawa nafsu kita dari hal-hal yang menyenangkan, terutama di siang hari. Jikalau kita mampu menahan hawa nafsu tersebut, mampu menahan keinginan-keinginan yang dilarang oleh Allah di siang hari, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Sahabat-sahabat Qurdofa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah selanjutnya berpuasa di bulan suci Ramadan adalah dengan berpuasa mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Karena dengan berpuasa kita mampu mengontrol hawa nafsu kita sehingga muncul dalam diri kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Tentunya menjalankan sholat lima waktu, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menolong kepada sesama, dan juga perbuatan-perbuatan baik lainnya yang membuat diri kita, merubah diri kita menjadi manusia yang baik. Hikmah selanjutnya, saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kita mampu merasakan penderitaan orang lain. Ketika puasa kita merasakan lapar, ketika puasa kita merasakan haus dahaga tenggorokan kita. Secara tidak langsung mendidik kita untuk merasakan mereka yang sehari-harinya kekurangan, secara tidak langsung mendidik kita untuk saling berbagi kepada sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan, seperti mereka fakir miskin, anak-anak yatim yang selalu setiap harinya merasa kekurangan. Untuk itu, puasa mendidik kita secara langsung merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Hikmah selanjutnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah ketika kita berpuasa, rohani kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu berimbas kepada jasmani yang kita miliki, berimbas kepada badan kita. Karena ketika kita berpuasa, kita secara langsung mengurangi interaksi, mengurangi kinerja organ-organ tubuh kita untuk beristirahat sejenak di siang hari. Karena dengan berpuasa kita tidak makan, tidak minum di siang hari, itu mampu mengistirahatkan organ-organ perut kita, sehingga ketika sedang berpuasa secara tidak langsung tubuh kita mengeluarkan
racun-racun yang tidak dibutuhkan dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ketika berpuasa akan merasakan sehat. Sahabat-sahabat Qardhafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hikmah tadi yang sudah disebutkan semoga dapat dipahami dan dapat kita laksanakan sebagaimana seorang muslim yang baik dengan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan serius, dengan sepenuh hati, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala, memberikan kepada kita kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu peduli terhadap sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit-penyakit yang sekarang sedang merajalela di muka bumi ini, yaitu COVID-19 atau virus corona. Semoga segera Allah angkat di muka bumi ini, terutama di bumi tercinta kita Indonesia. Semoga segera bangkit kembali. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salimna wa afina wal muslimin. Allahumma salimna wa afina wal muslimin. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah kami orang-orang muslim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masaihina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman Qardhafah dimanapun saja berada, sebelum kita berbuka puasa, marilah kita membaca doa sebelum berbuka puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.